بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Bapak Wakil Wali Kota Bima beserta Nyonya yang kami hormati, Ibu Ketua PKK Kota Bima yang kami hormati, seluruh unsur FKPD yang kami hormati, tadi malam sudah panjang lebar kita perkenalkan beliau. Beliau qori muda di Indonesia ini sudah mendapatkan reputasi yang amat luar biasa di tingkat nasional. Tidak ada lagi kelas yang tidak dijuarai oleh beliau. Tingkat internasional, alhamdulillah beliau mendapatkan 2 kejuaraan tingkat internasional di Malaysia dan di Brunei Darussalam. Sebagai bukti beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Beliau sudah keliling 5 benua. Ya. Beliau pernah di Eropa keliling selama 1 bulan penuh di Kanada untuk imam salat tarawih dan juga haflah seperti ini, Pak Wakil. Luar biasa. Di Afrika beliau, beberapa negara di Afrika dan lama di Afrika Selatan. Bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu innahu kana haliman ghafura. Ayat ini menggambarkan bahwa 7 lapis langit dan bumi dan apa saja yang ada di atas bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu itu bertasbih untuk memujinya. Walakin la tafqahuna tasbihahu. Tapi sayangnya kalian tidak faham tentang tasbih beliau-beliau itu, hamba-hamba Allah itu, makhluk-makhluk Allah itu. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala adalah Maha penyantun dan Maha pengampun. Sehingga Rasulullah SAW ingatkan ini untuk masyarakat, jangan sembarangan memotong pohon kayu, karena memotong pohon kayu itu sama dengan kita membunuh makhluk Allah yang sedang bertasbih. Ada dalam riwayat diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang memotong pohon kayu dengan prosedur yang tidak besar, tidak benar, akan dicampakkan dalam siksaan Allah. Ini Al-Quran.